Karena cintamu, semua karena kasihmu Yesus. Kami bersyukur, kami menyembah yang hidup. We worship you, we worship you, we worship you. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh baik dalam hidupku, akan pernah meninggalkan kami berjalan sendiri, sebab Engkau Allah yang selalu berserta dengan kami. Lord our God, oh praise His name.
Satu nama yang di dalamnya ada kemenangan dan kebangkitan. Amen. Ada pemulihan. Yes. Yes. Let's sing this song. Overcome, we will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. He's carrying our burdens, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, he has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Ada dalam setiap kita, amin. Amin. Carrying our burdens. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, he has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Pushing
kosong itu menandakan dia satu-satunya juru selamat. Amin. Naikkan putihnya, melengkungi mata.
Pujian kami Tuhan, lewat penyembahan. Yes. Jesus Christ, my living hope.
berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Raja di atas segala raja. Tuhan, terima kasih. Kami bangga mempunyai Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Tuhan yang berkuasa atas maut dan kematian. Kami mengucap syukur. Sebab kami punya Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kami, Tuhan. Hari ini kami bersuka cita. Sebab kami percaya. Engkau selalu ada untuk kami. Selalu ada pengharapan di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa firman-Mu pasti tergenapi dalam kehidupan kami. Kirabatakan aramasi kirabat. Haleluya. Haleluya. Ucapkan syukur. Terima kasih. Ibadahkan arah masih kira batakan arah raramu. Kira batakan arah masih kira batakan. Kira batakan arah masih kira batakan arah raramu. Kami yang datang dengan letih lesu, kami akan pulang dengan semangat yang baru. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami akan pulang membawa kesembuhan. Kami yang datang dengan tidak harapan, kami pulang dengan membawa harapan yang baru. Dan kami percaya Tuhan bahwa pengharapan di dalam Engkau tidak sia-sia. Sebab Engkau sudah mati dari, sudah bangkit dari kematian Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami Tuhan. Haleluya. Kirabatakan aramasi, kirabatakan aramasi. Tuhan, kami percaya. Tidak ada yang mustahil bagimu dan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Kami percaya akan terjadi pemulihan dalam kehidupan kami. Mari yang percaya akan terjadi pemulihan, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita enggak perlu bersedih lagi ya, kita harus bersuka cita. Ini saya lebih senang kalau ditemenin nih. Nah, oh Brother Paul yang menemenin, silakan. Ya. Kita enggak perlu bersedih lagi, kita harus bersuka cita sebab Kristus ya, yang baru saja kita peringati hari Jumat kemarin ya, mati di kayu salib, hari ini kita memperingati kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang penting, bahkan sangat penting dalam kehidupan kita, sangat penting dalam kekristenan kita. Sebab apabila Yesus Kristus tidak bangkit dari mati, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah pengharapan kita,
sia-sialah kita jadi orang Kristen. Sebab kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, Yesus itu sama dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain. Pertukaran di kayu salib itu luar biasa. Yaitu Yesus yang dihukum supaya saudara dan saya diampuni. Bukan hanya itu, dia disakiti supaya saudara dan saya disembuhkan. Dan lebih hebat lagi, Yesus dijadikan oleh orang, dia adalah dosa, dosa-dosa oleh kita. Supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Semua dosa umat manusia, semua hal yang jelek, segala kesalahan, kesombongan, hidup kita itu semua dicurahkan. Dia 100% manusia, dia 100% Allah. Bedanya sama kita, dia tidak berbuat dosa. Maka itu maut tidak menguasai dia. Tapi waktu dosa umat seluruh manusia ditimpakan pada dia. Dia dilahirkan oleh ciptaannya. Betul? Pencipta dilahirkan oleh ciptaannya. Dibesarkan oleh ciptaannya. Yusuf dan Maria, saya enggak tahu. Yesus waktu kecil nakal enggak sih? Mungkin pernah dijewer juga, kan namanya anak kecil kan? Ya memang enggak ditulis dalam Alkitab, tapi ini imajinasi saya. Nakal mungkin ya. Mandi, malah main. Jewer, dibesarkan, dididik oleh ciptaannya. Dibaptis oleh ciptaannya, Yohanes Pembaptis. Dituduh dan dihukum oleh ciptaannya. Dibunuh oleh ciptaannya. Dikuburkan oleh ciptaannya. Namun dia bangkit bukan oleh ciptaannya. Amin. Dia bangkit, dia enggak perlu ciptaannya. Karena dia tahu ciptaannya enggak bisa bikin apa-apa. Dia bangkit karena dia Allah. Dia turun ke tempat yang paling rendah. Di tempat yang kita berada. Untuk bawa kita naik ke tempatnya yang paling tinggi. Dia turun ambil kita yang penuh dosa. Untuk bawa kita naik menjadi penuh dengan keserupaannya. Amin KRC. Dan waktu dia lakukan ini. Dia turun ambil kita. Di situ terjadi transaksi. Yang kita sebut dengan penebusan. Tebus. Kata tebus dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu paling sering saudara dengar waktu saudara dapat resep dokter bawa ke apotek. Betul ya? Ngapain? Tebus obat. Betul ya? Saudara sampai di kasir, kayaknya saudara gak pernah sakit nih. Gak pernah ke apotek. Saudara bawa ke kasir apotek, saudara bilang apa ke kasirnya? Mau tebus resep. Saudara kasih resepnya, dia hitung. Terus dia kasih tahu sejumlah uang, saudara bayar, saudara bawa pulang. Obat, saudara minum obat itu, sembuh. Kalau obatnya enggak keluar, sembuh enggak? Enggak, amsyong jadinya kan? Bisa koit. Nah, transaksi itu kurang lebih seperti Yesus datang ke kasir itu. Dan dia tanya, harganya berapa? Mahal banget. Hanya bisa dibayar. Dengan nyawa. Dalam perjanjian lama, Tuhan pernah kasih sebuah hukum buat bangsa Israel. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Anaknya ganti nyawa, saudara. Dia datang di depan kasir itu. How much? It costs alive. Dia bukan bayar pakai uang, dia bayar pakai nyawanya. Supaya apa? Bukan obat antibiotik yang keluar, bukan obat batuk yang keluar pengampunan, keselamatan buat Bapak Ibu. Kalau dia enggak bayar, saudara sakit terus dan sakit ini bukan 1-2 bulan, sakit selama-lamanya. Kita sakit dan mati di dalam dosa kita. Terpujilah nama Tuhan. Dia bayar, dia tebus kita di situ. Amin Bapak Ibu. Pertanyaan,
dosa seperti apa yang saudara dan saya lakukan sampai Yesus harus bayar sedemikian mahalnya? Saudara mesti tanya. Itu dosa sebesar apa, Pak? Saya kan dari kecil sampai besar ya paling-paling berbohong kepada orang tua, ambil mama punya uang, ya kan? Begitu remaja nonton film porno, bokep, begitu-begitu aja lah, ya kan? Pacaran gak karu-karuan, raba sana raba sini, gitu-gitu aja kan? Kita kan cuma gitu. Ini dosa seperti apa yang sampai Yesus harus bayar seperti ini? Dosa bukan masalah perbuatannya apa. Dosa adalah dilakukan kepada siapa. Yesus sudah bangkit, jangan pernah menyerah. Sebab masa depan kita sungguh ada dan pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Biarlah Paskah 2023 menjadi sebuah momentum yang berharga buat kita. Kita tidak akan sama lagi seperti waktu kita datang ke tempat ini. Amin. Amin. Angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan matamu kepada juru selamatmu dan pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa yang sudah sangat mengasihi saudara dan saya. Dia sendiri yang tidak menyayangkan anaknya, berikan buat kita. Terlebih lagi yang lain, dia pasti beri buat kita. Anaknya yang tunggal sudah diserahkan, menebus, menyelamatkan, membenarkan, membebaskan saudara. Dan dia tidak membiarkan saudara satu orang pun bergumul sendirian. Karena dia senantiasa menyertai lewat Roh Kudusnya yang tinggal di dalam setiap hati saudara. Memastikan saudara aman dan selamat sampai Maranatha Yesus datang yang kembali yang kedua kalinya. Dan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati. Tolong pintunya ditutup dulu. Saya minta kerjasamanya sedikit untuk mengikuti arahan usher. Supaya kita keluar bisa nyaman dan tidak berdesakan. Pintu keluar ada di sebelah sana, ada dua di depan dan di belakang. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh dunia tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Kekuatanku ajaib dan berkuasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak.
seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran.